Pada hari Senin tanggal 2 bulan Maret tahun 1959, Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Haji Dr. Insinyur Ahmad Soekarno, telah meresmikan Institut Teknologi di Kota Bandung. Di awal berdirinya IPB, institut ini hanya memiliki 3 departemen, yaitu Ilmu Teknik, Ilmu Pasti dan Alam, Ilmu Kimia dan Ilmu Hayat. Lalu pada tahun 1966, ITB ditetapkan sebagai universitas pembina dan ditunjuk sebagai pilot project pengembangan perguruan tinggi ilmu dan teknologi oleh Mendiknas. Oleh karena itu, ITB memiliki sarana dan legalitas untuk melakukan reformasi. Kemudian di tahun 1973, ITB merubah dasar sistem pendidikan perguruan tinggi dengan memberlakukan sistem tahap persiapan bersama bagi mahasiswa tingkat pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menyetarakan pengetahuan dan cara pandang para mahasiswa baru, serta menjadi dasar dalam pengenalan proses belajar mahasiswa. Lalu, pada bulan Mei 1992, Overseas Economic Cooperation Fund atau OECF Jepang memberikan dana pembangunan untuk pembangunan ITB 10 tahun. Pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dengan dibangunnya laptek kembar pada tahun 1995 dan dilanjutkan dengan pembangunan Sabuga tahun 1997 dengan desain yang terinspirasi dari Candi Borobudur dengan bentuk setengah kubah. Pada tanggal 26 Desember 2000, ITB berubah menjadi badan hukum milik negara. ITB telah melahirkan beberapa tokoh terkemuka Indonesia, di antaranya Soekarno, B.J. Habibie, Abu Rizal Bakri, Ginanjar Kartasasmita, dan Ciputra. ITB juga telah menetaskan beberapa seniman ternama Indonesia, seperti Ade Piroz, Inyoman Nuarte, serta Tisna Sanjaya. ITB juga memiliki kelebihan di luar bidang akademisnya, antara lain unit kemahasiswaan yang menggeluti berbagai macam bidang keterampilan. Sebagai salah satu bentuk untuk mengapresiasikan kreativitas dan membuka wawasan seluas-luasnya tentang sosial dan budaya bagi para mahasiswa. Institut Teknologi Bandung adalah universitas riset yang berorientasi teknologi tertua di Indonesia. Kini, ITB memiliki 201 laboratorium tersebar pada 10 fakultas dan sekolah. Hingga kini, ITB rata-rata meluluskan 2.379 orang mahasiswa setiap tahunnya. Sarana penunjang kegiatan akademis mahasiswa sangat diperhatikan oleh ITB. Sebagai contoh penunjang lain akademis mahasiswa, terdapat juga Observatorium Bosha yang merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia yang setelah ITB diresmikan, observatorium ini menjadi bagian dari ITB. Semua sarana laboratorium, pusat sains, dan pusat penelitian dapat digunakan dan dalam keadaan terawat. Semua hal ini dimaksudkan untuk ITB yang lebih maju. Saya memang menginginkan kampus ini berjasa. Jadi kampus, ya, dan memang kampus ini kampus tertua, kampus pendidikan tinggi yang tertua di Indonesia. Ini didirikan tahun 1920. Jadi ketika saya pertama kali menjadi rektor, saya dalam pidato saya mengatakan bahwa yang saya inginkan adalah the friendly ITB. ITB yang ramah, supaya orang datang ke sini dan bertanya. Waktu itu juga saya laksanakan. Saya buat kampus ini ramah dan didatangi banyak orang. Dan saya ingin ini berlanjut. Dan kampus ini harus juga membentuk kepribadian. Supaya lulusannya bukan saja menjadi pelopor pembangunan, tapi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa itu ditulis di sini.
Institut Teknologi Bandung yang telah memiliki sedikitnya 100 paten baik di bidang sains, seni maupun teknologi sebagai wujud bakti ITB pada pendidikan dan pengabdiannya pada masyarakat, di mana 30 di antaranya siap lisensi dan 10 paten sudah berhasil dikomersialisasikan. Penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh ITB mencakup berbagai macam bidang. Mulai dari teknologi mikroba untuk pertanian, refrigeran hidrokarbon pengganti CFC-12, bahan bakar alternatif, program mikroseismik untuk memperkirakan aliran fluida, sampai teknologi dan pembuatan absorben desulfurisasi. Sampai saat ini, banyak sekali lulusan ITB yang meneruskan sekolah di dalam dan luar negeri. ITB sendiri juga menjadi tempat tujuan mahasiswa asing untuk belajar. Negara asal para mahasiswa asing ini adalah Malaysia, Sudan, Vietnam, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Para mahasiswa ini diharapkan akan mampu menciptakan hubungan baik ITB dengan negara asal mereka, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari ketika sedang belajar di ITB, maupun ketika sudah pulang ke negeri asalnya. Hello, my name is Nguyen Hai Long. I'm from Vietnam and now I'm student of ITB in Teknik Penerbangan. And I got a scholarship from Japan that is called AUNCNET, ASEAN University Network. And my first impression about the school is really huge. And the academic environment is almost perfect for me. But it's a little bit different between my country and Indonesia. But it's just a very small obstacle for me. And with the help of ITB student, I can pass it very quickly. And I heard that there is 15th anniversary of ITB is coming. So I wish for the next years, ITB will be the top university not only in Asian country but also around the world. Sejak saya memulai memimpin ITB tahun 2005 begitu, yang saya inginkan itu tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana ITB ini menjadi akuntabel. Yang kedua, bagaimana ITB ini bisa memenuhi kesejahteraan dari warganya. Yang ketiga, bagaimana ITB ini bisa mengelola komunikasi dengan berbagai pihak eksternal ataupun internal. ITB sendiri itu lebih kebanyakan merupakan karya-karya yang lebih terkait dengan masalah individu. Tapi sekarang ini secara perlahan-lahan karya-karya itu lebih condong sudah mulai terinstitusikan kepada ITB sendiri. Kalau kontribusi ITB terhadap masyarakat tentunya tidak diakui bahwasanya kontribusi kita sangat besar, terutama di dalam pembangunan sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya insani ITB atau human capital ITB atau modal insani ITB itu berperan di dalam berbagai sektor yang ada di dalam negara ini, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira banyak sekali berbagai teknologi yang dikembangkan ITB ini yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Tantangan dan dinamika persaingan yang ketat di era global ini menuntut adanya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjawab setiap permasalahan sekaligus memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena itulah ITB kini sedang dalam proses menuju ITB sebagai World Class University agar mampu bersaing dengan individu negara-negara maju serta dapat bekerja sama dengan dunia internasional. Pada tahun 2008, ITB telah menjadi peringkat ke-26 sebagai universitas terbaik di tingkat Asia. Kini proses tersebut semakin berlanjut dengan banyaknya perjanjian kerjasama yang dilakukan ITB, sehingga semakin menguatkan nama ITB di mata dunia dan mengharumkan nama Indonesia yang dibawanya.